Oke, sekarang sebelum Naya main sama Ano. Naya gak sabar. Ano, ini Naya. Kalau Ano gigit Naya, bahaya. Kamu yang galak. Anonya sabar banget. Kamu sabar banget, Ano. Pinter. Oh, pinter. Sabar banget, Ano ya. Dibalasnya pelan-pelan. Gigit, Ano. Kasian, Ano. Kasian, gigit. Ini, Naya. Bukan makanan, San. Itu Jinora tuh. Iya, gak apa-apa, Lola. Dijak main itu mainnya bintrong kayak gitu. Halo teman semua, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Oke, karena banyak banget yang request nih konten tentang bintrong si Naya. Jadi gue bikin ini buat kalian, mumpung masih bayi, masih lucu-lucunya, masih gemesin, dan gue pengen ajak main dia sama Ano biar lebih deket, ya, biar ntar besarnya gabungnya gampang dan cepet langsung beranak. Oke, sekarang sebelum Naya main sama Ano, dia mau isi bensin dulu, mau dikasih susu, biar makin semangat mainnya, biar makin energi. Oke, kita langsung bikin susunya, liatin cara bikin susu binturong gimana sih. Ayo, kita ke dapur lagi. Oke teman-teman, gue ada di dapur mau bikin susunya buat Naya. Mungkin kalian belum tahu cara bikin susunya untuk Naya. Tapi kali ini yang bikin susunya nggak gue, yang bikin susunya langsung sama. Master Chef untuk pakan satwa. Palo, coba bikinin susu buat Naya. Susunya dua tipe susu dan racikannya rahasia. Jadi ada takarannya. Naya udah gak sabar pengen nyusu. Pokoknya tanya banget Naya. Dan Naya mau susu. Uyo. Gak sabar. Naya mau nyusu. Naya gak sabar. Mau nyusu. Perut udah gede gini Naya. Pintu dong. Ujak-ujak Naya. Oke. Terus kesana pakai air panas. Air panasnya segitu. Dan di apain palo lanjutnya? Yang pakai air dingin. Kayak dingin kocok dulu biar nyatu. Kalau su pakai air dingin kan ada bulir-bulir gitu kan, enggak boleh. Harus halus. Ini nih pakai apa? Gue bisa pakai sumpit buat ngaduk yang bawahnya, bagian bawahnya. Ada masih bagian bawah yang belum teraduk. Cocok. Nah, itu. Nah, ini udah enggak sabar. Nih, kalau bedanya jadi guys, susunya Naya itu pakai susu bubuk. Kalau untuk Lola, dia susunya susu tapi murni yang setiap hari dikirim, jadi segar terus. Kalau ini Naya sama si Ano tuh pakai susunya susu bubuk. Gua ngelanjutin dari penangkaran yang mereka pakai itu, ya udah. Kalau diganti lagi, transisi lagi, resiko lagi, takutnya mencret, takutnya cocok, dan bahaya. Mending gini aja, ikutin dari sebelumnya, lanjutin. Lebih simpel posisi dia tuh. Balik dikit. Sip, ini juga full. Sekitar 20 mili susunya buat si Naya. Dan ini gemes banget ya. Oke, kita susuin di luar biar lebih kayaknya lebih bagus dan biar Naya juga biar bisa jalan-jalan. Oke, kita susun. Naya dua. Oke, gue di kandang Ano nih, udah gak sabar liat. Udah ngenyut-nyut. Susunya di bawah palo. Ya kita sekalian mulai sama Ano ya. Kalian juga udah lama gak liat Ano kan? Kangen sama Ano kan? Mau lihat lucunya Naya sama Ano main kayak gimana? Mantap! Aduh. Ano, ini Naya. Ano, ini ada Nai-Nai. Yaudah, nyusul dulu aja. Nyusul dulu, biar baterainya full. Naya, sama kayak anak kecil pada umumnya. Kalau tempat baru ada mainan, malah jadi main, gak mau makan ya. Ya udah capek dulu, tapi gue minta minum. Tapi udah ngunyut-ngunyut tangan, udah. Ano, sini, no. Gede banget. Ini beratnya paling 3 kilo ya. 3 kilo itu 20 kilo lebih.
Nuh, set. Terus jagain main sama Ano bertemu. Hey. Gue mending jagain Anonya, soalnya kalau Naya gigit Ano enggak kenapa-napa. Anonya gede, tapi kalau Ano gigit Naya bahaya. Kamu yang galak. Kamu yang galak lagi. Sini, Ano. Kalau Naya sekarang gue masih pisahin dulu karena dia masih kecil, kalau dipisahin digabungin sama Ano enggak diliatin bahaya. Takutnya gigit ada apa-apa. Ya bisa mati. Proses pengenalan satu ular itu enggak gampang. Enggak bisa sekaligus. Apalagi perbedaan ukuran masih jauh. Nanti kalau udah ukurannya enggak beda jauh, tunggulah setengah tahun lagi bisa gabung. Tuh. Ini enggak aman soalnya kalah kalau berantem kalah. Walaupun Naya yang nakal. Hey. Ini betina-betina satu di rumah gue, kenapa galak-galak ya? Ya Jinora, ya Naya. Anonya sabar banget. Kamu sabar banget Ano. Pinter, oh pinter, sabar banget Ano ya. Sabar ini untuk kamu ntar teman udah besar. Dibalasnya pelan-pelan. Ano ngebalasnya pelan-pelan. Iya, cowok-cowok salah-salah kalau. Iya. Ano. Nah ya kan, tok Anonya pelan-pelan. Lucu banget. Naya sini Naya. Sini. Ayo. Galak-galak betinanya nih. Gigit Ano, kasihan Ano, kasihan gigit. Ano kegigit Naya. Ano kegigit Naya. Halo, Ano kuat. Champion. Gemes. Kemas. Naya, main lagi. Nah, kamu jangan gigit ya. Kamu masih kecil ini kalau gigit main-main kasihan. Kamu aja ngalah, badannya kan besar, kuat. Pintu rong. Satwa dilindungi dan melihara yang ilegal. Belinya atau bisnisnya dari penangkaran yang tersertifikasi di KSDA dan legal. Ada sertifikat, ada surat tinggal satuin. Kalau ada yang jual pintu rong dan ngaku-ngaku legal, kalian bisa telepon BKSDA dulu untuk memastikan dia terregis nggak di BKSDA-nya gitu. Validasi dulu, jangan tergiur dengan omongan oknum dan harga murah, hati-hati. Tuh, Naya itu lebih galak karena dia takut sama Ano. Ano lebih besar kan? Kalau Ano pede, besar, jadi lebih tenang, lebih kalem. Kalau Naya lebih takut karena ukurannya kecil. Gigitnya nggak aku, Salah gigit. Bisa Ano. Ano cuma udah gitu. Dan ini bukan nangkap dari alam ya teman-teman. Ini gue dari penangkaran. Kakek neneknya dari penangkaran semua. Jadi yang di alam gak diganggu, oke? Malah penangkar itu punya kewajiban 10% hasil dari penangkaran disetor lagi ke alam. Contoh ada 10 anak nih, satu ekornya disetor ke alam. Itu kewajiban penangkaran. Semua penangkaran begitu. Tapi rilisnya untuk satu Indonesia ya. Untuk satu luar kayaknya gak bisa dan ribet susah. Jadi kita mending melindungi. Prioritaskan melindungi satwa-satwa asal negara kita aja dulu. Karena kita juga banyak satuannya. Gue belum berani ngelepas kepala Ano ya, bahaya. Takut. Ada Pak Alo sama gue jadi harus jaga bener-bener Anonya. Gendut pipinya. Ini pipinya Ano. Ano. Ano mencoba menjinakkan Naya guys. Kayaknya waktunya Ano untuk makan dan gue juga harus Naya harus nyusu nih. Gara-gara tempat baru main dia. Naya. Yuk.
Pinter, nice. Oke, makan siang bareng. Ayo nyum susu, anak pun makan. Dan lagi juga bisa mulai belajar buah tapi diajarin benar kayak bubur. Nah itu umur 4 bulan nih. Juni, Juli, Agustus, September, 3 bulan. Ayo 3. 4 bulan lah, Oktober. Kalau di orang sih SD. Kalau anak setahun setengah di orang udah anak kuliahan kayaknya. Anak kuliahan, SMA anak kuliahan lah. ABG. Taring udah gede anu tuh, lihat. Udah mau ketaring dewasa. Tapi Palu enggak nemu gigi copotnya sebenarnya. Ditelan sih, telan lagi. Gemes nyusu, nyusu. Ada juga yang main lagi. Setengah botol aja. Nyot-nyot, dikenyot. Pakai bahannya dia meluk pohon. Meluk batang. Nyot-nyot, dikenyot. Nyot! Terus ayo Naya anu harus disuapin. Suapin. Nayanya pasti gak mau makan susu kalau dekat. Tuh. Nih. Udah gak mau. Ayo gak mau susu, udah malu. Udah gede. Ayo dong, Nay. Udah gendut sih. Udah perutnya udah berisi. Coba dikasih Naya dikit aja. Gua segini sempil, mau gak? Tuh masih jilat. Mukanya, mukanya bingung masih ada. Aneh. Oh, makan pisang. Udah aja banyak kebanyakan. Pincarnya belum bisa. Naya malu nyusu kayaknya Danu. Kayaknya makanan dewasa buah. Kamu masih bayi. Belum bisa kamu pelan-pelan. Oke, ini Naya kayaknya cukup segini aja deh nyusunya dia. Malah pengen main. Jadi kita habisin tenaganya biar nyusunya lebih semangat. Oke. Sekarang gue mau kenalin Naya dulu ke baby lain itu si Lola. Karena ada 2 baby, sebenarnya ada 5 ya. 3 itu anak merak, cuman anak merak sama induknya dia. Jadi gak bisa diajak main, biarin aja. Sekarang gue mau ngajak main si Naya ke Lola. Ayo kita kenalin ke Lola. Ayo Nay, come on. Sama-sama betina. Ayo, come on. Oke nih, gue kenalin Naya ke San Jindora tuh. Udah jauh tapi ya. Tuh Naya. Tuh Eshan, tuh lihat. Tuh aku ke Jindora yang karat. Lihat posisi Eshan. Gue pegang buntut, Naya takut loncat ke sana. Dah, kenalannya udah cukup, udah. Rasanya deh gitu. Ini Naya, bukan makanan San, itu Jindora tuh. Nih, ada Rupi. Rupi, Naya. Nope. Lari. Karena kita kenalin ke Lola aja sama-sama baby lah. Lola lagi ngumpet. Kita kenalin sama Lola, oke. Nih, pertama kali Naya ketemu sama Lola. Mantap. Ada traksinya sama-sama baby. Yang satu umur 5 hari, 6 hari, yang satu umur 3 bulan. Tuh lihat kenalan. Nakal bintu orang tuh, coba lagi nih teman, bilang ini. Itu bukan jarang si Naya tuh emang suka gigit iseng aja. Lolanya takut. Tuh. Iya nggak apa-apa Lola. Kamu kan diajak main itu mainnya bintu orang kayak gitu. Ya Lola ya gemes banget. Mau iseng. Oke, sekarang kita ajak main mereka aja.
halaman lebih luas biar lebih seru. Mau lihat kayak gimana di lapangan luas, Naya kayak gimana, Lola kayak gimana, oke? Kita lanjut ke main ke depan. Come on guys, ayo.